mungkin ini akan memberikan hyper carry kepada Link di sini. Dan Wan-Wan tak diperlukan penjagaan ataupun babysitter daripada OG Sport. Dia mudah saja untuk menyelamatkan diri sendiri. Jadi tapi kiranya dua-dua pasukan ini, mereka kedua-dua mereka tidak menggunakan komposisi hyper carry. Tetapi harus saya katakan, untuk kedua-dua pasukan ini, Link telah pun di-nerf dengan agak besar, yang mana kritikalnya telah pun berkurang. Wan-Wan masih lagi konsisten, tetapi dia memerlukan masa sebelum setup boleh ada. Manakala kalau Roger, dia memang daripada awal dia mempunyai kekuatan yang sangat tinggi. Komposisi daripada Axis Esports adalah sangat-sangat menakutkan, dan sekiranya dibiarkan daripada early game, kalau Axis dapat kawal game ini, saya tak nampak cara untuk Orange Esports bangkit, melainkan kalau mereka boleh drag ke late game. Ya, betul. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Ikuto, kerana kita dapat melihat di mana line up team Orange mempunyai Wan-Wan, mempunyai Link. Kedua-dua hero yang sangat bergantung kepada item. Jadi ini maksud hero yang sangat kuat hanyalah di fasa late game sahaja. Dan di mana Axis Squad mempunyai Roger, mungkin mampu untuk melakukan pick off dan pick off, bergerak agresif daripada awal game dan snowball daripada awal game, seperti yang dikatakan oleh Putus sebentar tadi. Okey, dan tanpa mengakar masa, inilah dia game yang pertama di antara Orange Esports Reborn dan juga Axis Esports. Pertarungan yang pertama, dan lihat bagaimana pemain-pemain pada Axis bergerak dengan tiga orang di melee. Tetapi boleh tak saya melihat item lebih dahulu? Saya ingin melihat bagaimanakah mask sedang digunakan. Anda nampak Evil X, dia tak beli mask sebentar tadi di level 1 supaya dia mendapatkan level 2 secepat mungkin, dan Selena akan mendapatkan level 2 selepas Evil X. Jadi beginilah cara penggunaan mask yang baru. Jangan beli mask pada masa yang sama. Beli mask pada masa yang berlainan untuk dua-dua orang support ini. Ya, yeah, semestinya dengan patch yang terbaru, di mana timing ataupun masa membeli mask perlu dijaga rapi oleh mana-mana team jika tidak hanya membazirkan dan ingin memaksimum terlebih di bahagian top. Ikuto. Oh, Kaiser X selamat tinggal begitu saja. Tempest of Blade, dan tidak ada sebarang bantuan yang diberikan oleh pasukan Axis Esports. Kill pertama kepada Orange dan mencari yang kedua. Menunggu untuk dibaling, telah pun tiba zaman puas, telah pun berjaya untuk dicari. Chrono Dash berjaya untuk mendapatkan double kill, mencari yang seterusnya, dan mudah sahaja dengan Chrono Dash, dua orang berjaya untuk dijatuhkan, dan kedudukan telah pun berjaya untuk disamaratakan. Ya, telah pun diseimbangkan semula 2-2 pada masa kini. Walaupun kita menjangkakan di mana Axis Esports yang akan bergerak lebih agresif di masa awal game, tetapi ternyata pasukan telah pun dilakukan oleh Orange Esports sebentar tadi. Namun begitu, kemampuan untuk mengeluarkan damage lebih tinggi semestinya ada kepada Axis Esports. Disebabkan itu, mudah untuk mereka memberikan keseimbangan semula daripada segi kill sebentar tadi. Axis Esports seperti mungkin bersedia untuk mencari mangsa di bahagian mid lane. Silo selamat tinggal, dan ingat itu baru level 3. Meepo juga mungkin akan tertangkap, akan selamatkan oleh Rin. Chrono Vision dibuka dan mereka semua berundur. Lihat bagaimana kekuatan Roger. Ya, saya faham. Roger tidak perlu level 4 untuk melakukan serangan, kerana dia memang ada ultimate jadi awal-awal. Ya, memang dah ada. Dan jika tak silap, dia menggunakan execute. Jadi di mana itu sudah pun memberikan damage yang mencukupi untuk secure kill. Dan di mana Roger adalah hero yang kurang memerlukan bantuan untuk daripada mid lane. Abyssal Arrow terkena sebentar tadi. Mereka cuba untuk follow up namun tidak berjaya. Jadi apa perbezaan yang paling besar di antara Orange Esports dan juga Axis adalah Axis beli 3 mask, yang mana Meepo beli mask. Tetapi persoalannya, mengapa dia beli mask duduk kat top lane? Kerana kalau dia melakukan orang kata rotation pergi ke lane lain, saya setuju dengan mask tersebut. Tetapi sekarang dia duduk saja di lane tersebut, dia tidak akan mendapatkan sebarang gol melainkan kalau dia gol yang paling rendah. Meepo tertangkap kerana itu adalah satu pembaziran duit sebenarnya tadi. Tak pasti kenapa posisi dia memberikan kill yang mudah, terutamanya kepada marksman team Orange Esports, Wan-Wan sebentar tadi. Bukan satu tindakan yang baik telah pun dilakukan oleh Axis Esports di bagian mid lane. Satu pergerakan yang baik, tetapi Link telah pun tiba untuk membantu. Kaiser X cuba untuk melarikan diri, dan ada orang kata
sedikit percanggahan pendapat di antara pasukan Axis. Ada yang nak cuba kejar, ada yang nak cuba bertahan. Dan Orange Esport, kedua-dua mereka berjaya untuk melarikan diri dan Zaman Force dibazirkan begitu saja oleh Rin. Ya, yeah, seperti ada miscommunication yang telah terjadi di dalam tim Axis Esports seperti yang dikatakan oleh Kuto. Kita nampak mereka membazirkan. Tak pasti nak mengejar ataupun nak mempertahankan orang yang telah pun dikejar oleh Orange Esports sebentar tadi. Dan sekarang ini kita melihat di mana masih lagi seimbang di antara kedua-dua tim. Namun begitu, daripada segi gol, Orange Esports berada di bahagian hadapan sebanyak 2,000 dan turret di bahagian milen akan dijatuhkan dekat Axis Esports. Rotasi Orange! Sangat cantik, betul tak Zan? Daripada yeah. Top, dia pergi ke mid, sekarang dia pergi ke bottom, mungkin akan berjaya untuk mencari Evil X. Satu rotasi yang sangat kemas, yang sangat sempurna ditunjukkan sebentar tadi. Tetapi agak sukar sedikit untuk mereka membunuh Rin. Namun apabila ada 5 orang pemain, ianya adalah mudah. Sekali lagi saya harus tegaskan di sini bagaimana Orange Esports mampu bergerak di dalam lokasi, daripada satu lokasi ke satu lokasi, satu rotasi yang baik. Silo. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ikuto, pergerakan rotasi yang sangat cantik dipertunjukkan oleh tim Orange Esports. Di mana kita melihat Axis Esports seperti lambat untuk memberikan reaksi kepada pergerakan tersebut. Mampu menggunakan flicker dan mipop, di manakah sepakannya? Tidak digunakan, tetapi mereka berjaya untuk mencari satu kerana ketamakan Mam sebentar tadi untuk mencuri buff. Kita dapat melihat di mana itu adalah bukan satu kesilapan yang ingin diberikan kepada Axis Esports, dan di mana Kaiser X telah pun jam mendapatkan satu kill, tetapi pada masa kini hanyalah satu kill sahaja. Jika nak dibandingkan dengan Marksman untuk tim Orange Esports, Mal telah pun jam mendapatkan 4 kill. Walaupun 1-1 bukanlah dikenali sebagai Marksman early game, Ikuto, tetapi betul? Orange Esports berjaya menyalurkan kill tersebut kepada 1-1. Ya, dan saya ingin, maaf, baru saja nak sebut sedikit, okey. Mam akan tertewas, satu pick off yang baik. Tapi apa yang ingin saya fokuskan sebentar tadi, Silo pun dia beli mas. Yang mana apabila Silo beli mas, ianya tidak mengapa. Kerana Uranus ini daripada tadi terlibat dengan team fight. Jadi setiap assist yang dia dapat, dia akan mendapatkan lebih banyak gol. Berbanding pada Mipo yang sebentar tadi hanya duduk di lane, dia tidak mendapatkan apa-apa kelebihan daripada Mas sebentar tadi. Ya, jadi sedikit terbazir penggunaan Mas. Dan di mana seperti yang kita tahu, di mana apa item yang kita gunakan perlu difahami supaya dapat memaksimumkan keuntungan daripada penggunaan item tersebut. Dan kita dapat melihat sekarang ni di mana Axis Esports macam cuba nak memberikan serangan balas kepada tim Orange Esports, tapi Orange Esports menyedari dan mengambil masa ataupun mengambil langkah berjaga-jaga mengelak terlebih dahulu dan melakukan pergerakan kepada bahagian bottom lane. Mipo sekali lagi akan menjadi mangsa, tetapi flicker dan Way of Dragon yang baik menyelamatkan dirinya, tetapi tidak akan menyelamatkan turret Evil di situ. Egg. Evil X gunakan wild charge. Aaron mengejar dengan bijak, tetapi lebih pantas Evil X apabila sprint dibuka untuk melarikan diri. Sekali lagi, palingan yang baik mencari Kaiser X. Zaman Force di bahagian tengah. Rin masih lagi mencari ke semua pemain. Tanpa sebarang lockdown. Namun, dapat lihat di situ gabungan daripada dua hero di sini berjaya untuk mendapatkan satu kill. Link dan juga 1-1 berjaya untuk membuka Bow of Tank sebentar tadi dan menjatuhkan Haris dengan mudah. Ya, kerana kita melihat Harith melompat ke sana ke sini, jadi mungkin itu membenarkan dia boleh menggunakan ulti terbiarkan top lane. Sepakan sebentar tadi kepada Silo lewat flicker yang digunakan dan mereka berjaya untuk mendapatkan satu kill, tetapi turret sekali lagi dijatuhkan. Harus saya berikan fokus, inilah dia kelebihan daripada rotasi yang dilakukan oleh pasukan Orange Esports. Report juga mungkin ada yang bertanya kenapa Silo iaitu Uranus menggunakan item ataupun emblem support. Ini disebabkan emblem support ini memberikan goal dengan setiap serangan yang dilakukan, dan kita tahu Uranus memang suka pergi ke depan dan dia suka mengeluarkan damage, jadi lebih banyak goal yang dia akan lebih dapat dalam game kita pada kali ini. Ya, yeah, sebab dia boleh saja sustain dan tak perlu risau untuk pergi kepada bahagian hadapan. Orange Esports mengawal kawalan map dengan lebih baik di sini. Hanya dua saja turret milik mereka yang berjaya dijatuhkan oleh Axis Esports. Manakala Orange Esports telah pun berjaya menjatuhkan empat turret milik Axis Esports, dan sebentar tadi Axis Esports berjaya mendapatkan pick off terhadap Aaron.
Itu kesilapan yang tak patut dilakukan. Tetapi lihat Kaizex cuba untuk mencari Cak Bu. Namun Cak Bu telah pun dia menolakkan diri. Jadi 1-1. Satu kemenangan yang agak besar. Tetapi lihat bagaimana pasukan Orange Esports Reborn. Mereka berikan fokus kepada turret di bahagian mid lane. Turtle telah pun berjaya untuk diambil. Jadi bagaimanakah pasukan ini mampu untuk melarikan diri? Jadi walaupun mereka kehilangan Turtle, masih lagi objektif berada di tangan pasukan Orange Esports Reborn. Tetapi apa yang telah terjadi sebenarnya tadi? Betul, kita tertiba melihat di mana Orange Esports dua kali off positioning memberikan dua kill mudah kepada tim Axis Esports, lantas mendapatkan Turtle sekaligus. Ya, di mana Orange Esports berjaya membalas balik dengan mengambil satu target milik tim Axis Esports. Namun begitu, dua kill Turtle itu memberikan gol yang agak tinggi kepada Kaizer X dan juga tim Axis Esports untuk melakukan comeback, di mana selepas patch yang terbaru, sistem Mobile Legends pada masa kini membenarkan comeback untuk dilakukan dengan lebih mudah apabila shutdown dilakukan kepada musuh. Hey, Allahuakbar! Apakah flicker sebentar tadi yang digunakan oleh Chow ataupun Mipo sebentar tadi? Chabu! Berjaya untuk bertahan agak lama tetapi akhirnya tertewas sekarang. Long, saya suka apa yang laku di sini. Aaron berjaya untuk terbang keluar. Selamat tinggal! Kaizer cuba untuk mengejar tetapi tidak berjaya. Rin telah pun tiba. Zaman Force dibuka. Chrono Dash ke hadapan dengan sangat-sangat pantas. Dan Ball dijatuhkan begitu sahaja. Ya, yeah, dan di waktu yang sama, Silo memberikan pressure yang tinggi di bahagian top lane. Aaron sedikit terlambat untuk membantu Silo melakukan split push. Jika Aaron bergerak lebih pantas sebentar tadi, mungkin mereka berjaya menjatuhkan top threat. Tapi di bahagian mid lane, Lihat Rin, siapakah yang mampu menghentikan Rin di atas zaman Force? Pasukan Orange Esports, mereka tidak mempunyai crowd control yang tinggi. Jadi tidak ada sesiapa pun yang boleh stun Rin sebentar tadi. Dan Rin membawa pasukannya ke kemenangan. Dan seperti apa yang ingin dikatakan oleh Zan sebentar tadi, dengan map ataupun dengan patch yang terbaru sekarang, apabila anda ada kekurangan gol dan anda mendapatkan shutdown, anda akan mendapatkan gol yang lebih banyak daripada sebelum ini. Ya, dan gol tersebut bukan diberikan kepada pembunuh sahaja tetapi diberikan kepada satu tim. Kelima-lima ahli akan mendapat gol tersebut. Ini adalah sistem terbaru di mana akan memberikan kebolehan ataupun kemampuan mana-mana tim untuk melakukan comeback dengan lebih mudah. Itu dia, Mam cuba untuk melakukan posisi yang sama dan Kid Mipo akan tertangkap begitu sahaja. Lihat bagaimana Aaron cuba untuk menangkap backline tetapi dia harus keluar dengan segera. Rin, lihat bagaimana Rin bermain di atas zaman Force. Tidak ada sesiapa pun yang mampu menghentikan Rin. Di manakah Magic Resist dan mengapakah Mam masuk di lokasi ini hanya untuk tewas begitu sahaja? Lord mungkin akan dijatuhkan. Ya, yeah, adakah Aaron akan cuba untuk mencolek lock ataupun melakukan split pushing? Okey, pilihan Aaron sedang dilakukan di sini. Aaron sudah pun bersedia. Silo cuba untuk menjadi masalah. Lihat bagaimana Aaron cuba untuk mencari Kaizek. Tempest Oblade dibuka. Defiant Sword tidak mengena. Dan Lord masih lagi diberikan fokus oleh kedua-dua pasukan. Rin masih lagi ada. Dan Lord tidak menjadi retribution tepat pada masanya. Tetapi Silo berjaya untuk melarikan diri. Satu kesilapan sebentar tadi yang membuahkan hasil kepada pasukan Axis Esports. Ya, yes, memang satu cabaran untuk cuba mendapatkan lock daripada tangan Axis Esports apabila hanyalah dua hero sahaja yang ada, Uranus dan juga Link. Link, Aaron sebenarnya mungkin masuk terlebih awal di mana Axis Esports masih lagi mengumpan, menantikan dia untuk menghabiskan energi yang ada pada dirinya sebelum mendapatkan lock di bahagian above Orange Esports. Axis seperti mengawal map pada masa kini. Adakah akan ada mangsa Evil X? Saya harus katakan yang mana Aaron perlu berhati-hati dengan posisi beliau. Dia jangan dia masuk dulu, tapi sejak awal-awal kalau kita dapat lihat sebentar tadi, memang dia sentiasa yang masuk dulu menyebabkan dia hilang nyawa dengan begitu mudah. Ya, assassin semestinya tak boleh menjadi orang yang pertama. Kecuali dia boleh masuk dan mendapatkan instant kill begitu sahaja. Tetapi jika tidak, sebaiknya datang lambat sedikit.
Okey, Tara sudah diberikan fokus di bahagian bottom. Ada perlawanan yang akan berlaku. Kid Mipo telah pun bersedia untuk melakukan sepakan. Dan di bahagian mid ada Aaron. Tarik bahagian milih berjaya untuk jatuhkan oleh pasukan X6 Esports. Dan mereka meluru untuk mendapatkan yang seterusnya. Di bahagian bottom lane, Kid Mipo telah pun bersedia untuk berikan tekanan yang tinggi. Pada masa yang sama, Silo baru saja membelikan potion untuk tidak akan dibaling oleh Mom sebentar tadi. Ya, yeah, Orange Esports mempunyai kemampuan untuk melakukan pertahanan di sini dengan adanya fasa Faded Airstrike. Boleh saja clearkan minion dengan pantas dan betul, juga menghalang SS Esports untuk masuk. Namun begitu, mereka tidak mempunyai CC yang mencukupi di sini. Jika SS Esports betul-betul nak bergerak secara agresif menembusi pertahanan tersebut, boleh dilakukan oleh SS Esports. Tetapi jika mereka ingin bergerak dengan agresif, ya, saya sangat setuju, Zan. Tertanya saya bagaimanakah mereka boleh menghentikan Rin atau menghentikan Kaiser X, kerana satu-satunya crowd control yang mereka ada adalah Mom dengan menggunakan Jawhead, menggunakan Unstoppable Force ataupun menggunakan skill yang lain seperti Ejector. Tetapi dia telah pun terkorban. Mereka cuba untuk masuk di backline. Sekali lagi, Loom membuka Winter Truncheon untuk menyelamatkan dirinya. Jadi Mom telah pun terkorban. Aaron sedang menunggu peluang untuk melarikan diri dan adakah dia mampu? Kid Mipo cuba untuk terlepas. Matikan dan sayang sekali gagal. Dan Orange Esports bukan sahaja perlu berhati-hati dengan Kaiser X, Win, mereka juga perlu berhati-hati dengan Kid Mipo. Masih juga mempunyai kemampuan untuk menangkap sesiapa di sesiapa yang berada di bahagian backline. Jadi ini adalah seperti satu masalah yang perlu diselesaikan oleh Orange Esports jika mereka ingin mendapatkan kemenangan. Mereka mempunyai kelebihan daripada segi damage. Ya, betul. Adanya Aaron menggunakan link dengan item semestinya akan menjadi lebih kuat. Mal 1-1 di pasar late game sememang suka nak dijatuhkan. Fasa boleh menggunakan damage yang tinggi daripada jarak yang jauh. Tetapi bagaimana mereka nak memastikan mereka boleh mendapatkan kill tersebut? Hanya berharapkan dengan Jawhead, Mom sahaja untuk menyuapkan makanan satu persatu. Tetapi itu tidak mencukupi untuk menjatuhkan 5 ahli tim Axis Esports. Lagi satu masalah di sini. Okey, Uranus akan pergi ke backline, itu sudah pasti. Jawhead akan pergi ke backline dan baling sesiapa sahaja. Jadi siapakah yang akan tolong Wanwan? Siapakah yang akan tolong Farsa? Tidak ada sesiapa pun yang mampu untuk membantu backline yang ada. Jadi ini adalah orang kata Kid Mipo mungkin akan tertangkap retribution yang digunakan untuk dibelahkan. Tetapi Kid Mipo lebih pantas untuk mereka. Sekali lagi saya ulang, pasukan daripada Orange Esports mereka tidak ada orang kata frontliner yang kukuh untuk mempertahankan 1-1. Seharusnya kalau mereka bermain dengan 1-1 yang boleh dikatakan hyper carry apabila sampai ke late game, 1-1 membahaya. Kalau mereka ada high loss ataupun kalau high loss dah terbiar sebentar tadi, kalau mereka ada satu jenis tank yang boleh bertahan di backline, ianya adalah lebih baik daripada menggunakan hero yang boleh engage. Ya, semestinya Silo, wow, damage yang sangat besar. Tidak mengapa. Relax Zain. Itu adalah okey, akhirnya mungkin pertarungan telah pun berlaku. 5 sedang pun mengejar. Tidak ada Kid Mipo. Dah lihat bagaimana Kaiser X berjaya untuk membalas semula damage yang dikeluarkan. Mereka harus ingat mereka tidak ada sebarang ultimate. Rin sedang menunggu. Zaman Force ada untuk digunakan Chrono Dash ke hadapan. Dan Silo terus segera melarikan diri. Lihat bagaimana Kid Mipo sedang menunggu. Dia sedang memerhatikan. Mereka nampak ada Mom dalam tu. Jadi mereka boleh melakukan engage kalau mereka mahukan. Evil X dibalik. Bukanlah target yang mereka mahukan. Terkena damage pada Evil X tetapi hanya mencakar sedikit badannya saja. Kid Mipo. Mom. Tak ada follow up. Dan kita telah pun melihat sebentar tadi ya, Iguto, apabila team fight dimulakan, orang di spot seperti tak dapat nak dapatkan satu kill dengan mudah. Yeah. Mereka tak ada CC yang membenarkan mereka untuk melakukan perkara tersebut. Di mana SS Esports, jika Mom masuk, kita lari terlebih dahulu. Kita lari sekejap. Betul. Sebab bila dia dah habis kill, mereka dah tak dapat nak tangkap sesiapa saja lagi. Waktu tu, SS Esports boleh memberikan serangan balas. Betul.
Tetapi buat masa sekarang, Zan, harus saya katakan kedua-dua mereka mempunyai gol yang sama tinggi. Sesiapa sahaja boleh menang sekiranya mereka mengatur percaturan mereka dengan baik. Jadi kita harus lihat bagaimanakah Rin beserta Kaiser X membawa pasukan yang kemenangan. Begitu juga dengan pasukan Orange Esports dengan Mal dan juga Aaron. Harus saya ingatkan, di late game, Link masih lagi kuat seperti dulu. Ya, dan terutamanya apabila gol seimbang dan di fasa late game, semuanya bergantung bagaimanakah penggunaan hero masing-masing, strategi mereka, dan paling utama adalah untuk tidak melakukan kesilapan. Kita tak boleh melihat mana-mana player off positioning ditangkap oleh musuh dengan mudah, kerana satu kill sahaja boleh membenarkan mana-mana team untuk mendapatkan lot ataupun terus habiskan game begitu sahaja. Kita dapat melihat di mana kedua-dua team seperti berlega-lega di kawasan lot, kerana apabila salah satu pick off dilakukan, mereka boleh memulakan lot dengan pantas. Damage oleh Rin kepada Cabu. Mudah sahaja Rin berjaya untuk mencari kill. Sekarang pasukan daripada Orange Esports, lihat bagaimana Mal telah pun menggunakan Bow of Tank, berjaya untuk mencari Lung tetapi tidak mencukupi. Mal di bagian hadapan Rin, berlaku perpisahan di sini daripada kedua pasukan. Lihat Mam, dia menggunakan flicker tetapi bantuan telah pun dilakukan. Lihat bagaimana Evil X, Guardian Barrier yang sangat cantik sebentar tadi menghentikan gerakan, tapi Mam sedang memberikan fokus kepada turret. Dua turret berjaya untuk dijatuhkan, dan lihat Aaron berjaya untuk menghentikan back. Aaron berjaya untuk menghentikan back, akan hidup semula. Mal cuba untuk menamatkan game tetapi Kid Mipo telah pun tiba. Kemenangan yang besar untuk pasukan Orange Esports kerana mereka berjaya untuk membazirkan masa pasukan Axis Esports. Pengorbanan yang sangat cantik dilakukan oleh ahli-ahli tim selain daripada Mal sebentar tadi, membenarkan Mal untuk mendapatkan bukan satu tetapi dua pintu utama rumah Axis Esports di bahagian top, di bahagian mid. Tapi lot telah pun dimulakan pada masa kini. Apakah jawapan Orange? Tidak ada one-one, Cabu! Cabu dengan Fader dan Extract! Dia berjaya untuk melarikan diri! Gameplay yang sangat cantik, tip-top meletup ditunjukkan oleh Orange Esports pada masa kini. Kita patutnya memuji tentang bagaimana mereka berjaya buka dua pintu. Terus saja mereka berjaya menculik lot daripada tangan SNC Port dengan hanya dua hero sahaja. Cabu, Faded Airstrike satu saja cukup untuk meletupkan lot. Dan sekarang ini, lot yang telah pun di-enhance, Luminous Lot, dalam perjalanan di bahagian mid lane, SNC Port perlu melakukan pertahanan pada masa kini. Lot telah pun tiba. Apakah pertahanan yang akan ditunjukkan oleh Axis Esports sebentar saja lagi, Ikuta? Saya rasa mereka boleh jatuhkan lot dengan mudah kerana mereka ada Roger. Tetapi lihat, mereka sudah pun bergerak masuk. Rin di situ, Fader Extract telah pun dibuka. Rin membuka Winter Dragon pada masa yang salah. Rin telah pun berjaya untuk dijatuhkan. Damage semula kepada Silo dan pasukan Orange Esports Reborn. Walaupun hampir tewas,